Kutil kelamin adalah benjolan kecil yang tumbuh di daerah kelamin atau anus akibat infeksi virus HPV, Human Papilloma Virus. Kutil kelamin bisa dialami baik pria maupun wanita. Kutil kelamin berbeda dengan kutil yang tumbuh di bagian tubuh lain, karena kondisi ini merupakan salah satu jenis penyakit menular seksual. Kutil kelamin ditularkan melalui kontak seksual dengan penderitanya, baik melalui vagina, mulut, maupun anus, bisa juga tertular dari toilet umum. Kurang menjaga kebersihan area kelamin lembab, setelah berhubungan intim tidak dicuci, sistem imun yang melemah dan masih banyak penyebab lainnya. Kutil kelamin dapat muncul beberapa bulan setelah melakukan hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi HPV, namun, kutil kelamin juga bisa muncul setelah bertahun-tahun. Kutil kelamin tidak dapat sembuh dengan sendirinya tanpa adanya pengobatan yang tepat, justru akan semakin parah dan susah diobati jika dibiarkan saja. Ciri-ciri kutil kelamin pada pria, daging tumbuh di lingkar kepala penis, daging tumbuh di batang penis, buah zakar, selangkangan dan anus. Ciri-ciri kutil kelamin pada wanita, daging tumbuh di bibir vagina, di dalam vagina, ovarium, di area kelamin, selangkangan dan anus. Bahaya kutil kelamin pada pria bisa menyebabkan kanker penis, kanker anus, kanker buah zakar. Bahaya kutil kelamin pada wanita, kanker serviks, kanker kista, kanker rahim, kemandulan dan kanker anus serta bisa menular ke janin atau keturunan. Apakah Anda masih bingung? Bagaimana cara pengobatan yang tepat? Berikut kami rekomendasikan obat yang cocok untuk keluhan Anda. Berikut contoh obatnya. Konsultasi dan pemesanan obat, hubungi segera kontak kami melalui telepon atau chat WhatsApp ke 0813-9172-3953 sebelum penyakit Anda semakin parah dan susah diobati.